Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat samurai barokah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kepada kita rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa bersua dan berjumpa kembali dengan channel Samurai Barokah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita kelak diakui menjadi umatnya. Amin Allahumma amin. Para sahabat Samurai Barokah yang dirahmati Allah, kali ini Al-Fakir akan mengulas sebuah perjuangan seorang ulama dari Jember, Jawa Timur. Beliau adalah Kiai Haji Umar dari Pondok Pesantren Sumber Wuringin, Sukowono, Jember. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemerdekaan Indonesia tak lepas dari perlawanan yang sengit di daerah-daerah. Para kiai juga berjibaku berperang menghadapi penjajah dengan segala risikonya. Berbekal senjata seadanya, mereka melawan penjajah dengan caranya sendiri dan tak pernah lelah sebelum penjajah angkat kaki dari bumi Pertiwi. Salah satu dari mereka adalah Kiai Umar, pendiri Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, Desa Sumber Wuringin, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ayahanda Kiai Haji Khatib Umar itu menjadikan pesantrennya sebagai markas pertahanan sekaligus persembunyian para penjuang dan tentara yang berjumlah sekitar 250 orang. Mereka berbaur dengan para santri yang juga pejuang, ujar pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Antirogo, Kecamatan Sumber Sari, Jember, Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad. Selama di pesantren mereka berfungsi ganda. Siang hari mereka menggunakan kopiah dan sarung layaknya santri untuk mengelabui penjajah. Tapi bila malam tiba mereka keluar menyelinap di kegelapan malam mencari tentara serdadu Belanda untuk diserang lalu kabur. Selain menjamin akomodasi dari gerilyawan, Kiai Umar juga mengatur strategi penyerangan bersama pimpinan tentara di situ. Mereka adalah Mayor Imam Soekarto, mantan komando militer daerah Besuki, Mayor Magenda, Mayor Dersan Eru Kapten Sofyan, dan Letnan Sutario. Kiai Umar juga mengisi ijazah dan memberikan amalan-amalan untuk keselamatan pejuang lanjutnya. Dijelaskan suatu ketika markas bayangan para santri pejuang itu terendus Belanda dengan membawa serdadu sebanyak 4 truk. Belanda menggerebek dan mengobrak-abrik komplek pondok pesantren. Mereka mencari tentara namun tidak ada. Belanda hanya menemukan para santri mengaji dan serdadu Belanda pun pulang dengan tangan hampa. Belanda semakin marah, apalagi banyak pejuang dari pesantren itu yang tetap menyerang serdadu dan markasnya secara separodis. Ditambahkan, pernah di suatu malam tentara dan santri menyerang tentara Belanda di sebelah selatan Sumber Wuringin. Keesokan harinya, lagi-lagi Belanda menggeledah pesantren tersebut untuk mencari Kiai Umar dan tentara. Tapi mereka tidak menemukan apa yang dicari. Serdadu Belanda hanya mendapatkan seorang pemuda bernama Hasan. Mereka dicurigai sebagai tentara. Orang tersebut dibawa ke markas Belanda di Bataan Arjasa. Dalam kondisi yang seperti itu, Kiai Umar hanya berdoa kepada Allah agar santri dan tentaranya diselamatkan. Itulah Kiai Muhyiddin menjelaskan. Sepanjang jalan dari Sumber Wuringin hingga Arjasa, sambungnya, Hasan dibebani 4 pikulan ayam yang diikatkan ke lehernya oleh serdadu Belanda. Bahkan dalam perjalanan itu ia juga dipukuli. Siksaan yang begitu berat itu membuat Hasan tak bisa membantah bahwa dirinya adalah santri Kiai Umar. Lalu Kiai Umar pun dipanggil Belanda ke markasnya di Bataan. Tapi berhubung Belanda di Kalisat ingin menyerang kekuatan pejuang di Gerahan Jati, Sempolang, maka minta bantuan serdadu yang ada di Bataan untuk ikut dalam penyerangan tersebut, dan Kiai Umar pun dibebaskan tanpa sempat diinterogasi setelah ditahan selama beberapa hari.
Setelah kejadian itu, cerita Kiai Somad, Belanda melancarkan agresi militer kedua pada tahun 1948. Untuk menghindari segala kemungkinan terburuk, Kiai Umar dan keluarganya mengungsi. Semua peralatan dapur dan kitab-kitab dipendam di dalam tanah. Lokasi pengungsiannya adalah dusun pelalangan desa Mojogemi, sekitar 3 km ke arah barat daya Sumberwuringin. Di sana tinggal di rumah Kiai Bukhari, tokoh masyarakat setempat. Rumah tersebut kemudian juga menjadi tempat bersembunyinya para pejuang-pejuang yang lain. Menurutnya keputusan Kiai Umar tersebut sangat tepat, sebab Belanda makin brutal mengoyak-goyak Jember termasuk Sukowono. Sejumlah kiai dan tokoh masyarakat terus diintimidasi, terus diintai, bahkan banyak yang ditangkap. Kiai Umar yang bernama Kecil Musawir itu mengungsi bukan karena ingin lari dari perjuangan. Ia pergi untuk menang. Mungkin pertimbangannya tidak semua konfrontasi dengan Belanda harus dilawan dengan cara berhadap-hadapan. Sebab sarana dan kemampuan perang rakyat sangat terbatas jauh bila dibandingkan dengan mesin perang yang dimiliki musuh. Pangkasnya, alumni Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sumberwuringin, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember itu. Para sahabat Samurai Barokah yang dirahmati Allah, itulah sekilas cerita tentang perjuangan dari Kiai Umar Sumberwuringin. Para sahabat Samurai Barokah yang dirahmati Allah, marilah kita terus mengingat sejarah para pendahulu-pendahulu kita, mengingat pejuang-pejuang kita, dan mengingat jasa-jasa para ulama untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini. Di antaranya adalah Kiai Umar. Marilah kita meneladani apa yang telah dilakukan atau yang dikerjakan oleh beliau, Kiai Umar. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya beliau. Namun sebelumnya, marilah kita mengirimkan suratul fatihah untuk beliau, Kiai Umar, agar supaya kita mendapatkan barokahnya dan beliau ditempatkan di tempatnya Allah yang sempurna, yakni surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Cukup sekian dari Al-Fakir. Namun sebelumnya janganlah lupa untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang masih belum mensubscribe, agar selalu terhubung dengan channel Samurai Barokah ini. Terima kasih Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.